Kok enggak pedas? Enggak pedas sama sekali. Podcast ya di Jogja ya. Ini tempat terakhirku adalah Iga Baju. Tapi kali ini aku gak makan sendiri ya, Rek. Karena sendiri itu menyedihkan. Kali ini aku bakal ada guest star YouTuber vlogger terhits dari Jogja. Kita ikuti aja. Hei. Kamu ngapain di Jogja? Ya Allah. Aku ngapain di Jogja? Aku makan-makan dong. Oh, aku memasuki markas. Iya. Semlidut, Lezatos, Lezatos. Yang aku sampai terkaget terbabak. Jogja Rawu di Yogyakarta. Iya. Ini emang konsepnya gimmick, jadi... Oh? Konsepnya gimmick ya? Oh iya, iya, iya. Jogja Rawu di Yogyakarta. Dari sini, jauh-jauh dari... Surabaya. Okay. Oh, di Jogja tuh bahasa Jawanya halus banget ya. Halus tuh, kayak udah di aspal. Kalau di Surabaya, yuk. Jadi kita makan yang paling pedes nih. Iya, yang paling. Level 100, oke. Okay. Tenang ya. Langsung. Aku iganya, kamu cabenya. Oh. Jangan. Oke. Ya. Oke, okay. Okay, ready. Rumah makan kami ya, yeah. Saya dan Inanto dan Diodoran sebagai ownernya. Yeah. Tamini om satu sangat. Oke, selamat datang ya. Selamat datang ya. Silakan dimakan. Oke. Makasih. Oke, ini terpedas jadi kita bisa request Mbak. Okay. Jadi ini cabin ini. Wih. Nanti ada namanya gledek. Nih. Nanti ada namanya sambar gledek. Terus ini iganya. Nah. Wow. Iganya dimasak lama nih. Oh. Dimasak lama. Dimasaknya? Ini kira-kira 24 jam ya. Sampai hilang dagingnya. Nah, balung tok. Oke. Iyo, my friend. Nah, gitu. Oke lah kalau gitu daripada kita berlama-lama, kita tunggu bakarannya dan kita langsung capcus makan ya, Rek. Sip, langsung ron ya, Rek. Siap. Siap. Uhuy. Iga Bajok ini dari tahun berapa sih, Mas? Atau baru? Udah 4 tahunan, Mbak. 4 tahunan? Iya. Udah 4 tahunan ya. Dan emang kayak spesialis bikin yang pedes-pedes gitu atau gimana? Ya, rata-rata pedes juga. Ada yang juga pedes, ada yang pedes manis. Kalau yang bakar itu kan rata-rata pedes manis juga. Kalau cabai dipisah. Oh, kalau yang spesialnya? Sate koyor. Sate koyor. Iya, sama. Padahal itu perlamaan abadi ya, Mas? Iya, sama yang itu. Iga sambal gledek. Oh, itu super pedes. Nanti aku bakalan yang pedes level 10, Mas. Boleh, coba. Oke. Mas, aku mau yang sambal gledeknya level 10. Berani? Berani dong. Oke. Sudah terlihat ya. Sudah terlihat di atasnya ada percabean. Percabean abadi ya. Abadi, tapi itu ada dua yang tadi mengandung petir. Mengandung petir ya. Petir dan gledek. Dan gledek. Ini langsung aja ya. Oh, langsung selak ya. Oke. Okay. Lemak aja. Oh, iya, iya, berubah jadi sapi mane. Oh iya iya iya. Iya. Sekarang ini jadi, dulu ya. Oh, ini sate koyor namanya, Mbak Jen. Oke. Okay. Sate koyor.
sate koyor, ya ampun. Iki perlemahan abadi. Oh, perlemahan abadi. Kira-kira nempel itu dulu. Kira-kira setelah makan iki kita jadi apa? Kita jadi Superman. Kok enggak? Ya oke. Makan iki anu ya. Mengandung kenikmatan abadi dan dosa terbesar yang ada di bumi. Yang ada di bumi. Tapi lihat di koyornya. Koyor bukan yang langsung hilang, tapi kenyal kan. Ya, jadi dia ada tipe-tipe lemak tertentu gitu di sapi. Tertentu. Ya ini yang lebih paham jagal sapinya ya. Kita testingnya mulai dari yang apa namanya? Yang sebelum pedas ya. Ini tes Jogja. Betul buka. Tapi aku sukanya dia tuh bukan yang manis-manis sampai nyelekit piye ngono. Iya. Ya ini rasa khas Jogja yang manis. Iya ya kan? Ini tapi ini kita coba yang pedas. Bentar ya. Ya ini ampun. Yang sambal gledek. Penuh dengan cabai. Kelihatan ya. Wes, Mbak. Gantian kowe. Gue bahaya ini. Punyamu cuma diginiin tuh. Pak Yore. Tos. Tos. Ini emang aku gak pedes sih. Gak pedes dari mana? Kamu disingkir-singkirin cabenya atau gimana? Ini aku makan ini. Ini. Masak sih? Nih. Kenapa gak pedesnya? Ya. Koyor, cabai, terus warnanya udah ke orange gitu ya. Ini nih bahasa Jawa ini kemepian. Kemepiar ya? Nih aku ngomongnya gluyur-gluyur. Oh gluyur-gluyur. Pedes ngono. Orang? Ngomong satu? Orang. Manis. Gila. Manis ya? Menurut aku enggak pedes. Kalau Surabaya itu soalnya ini ya, asin ya sana. Iya, asin-asin pedes. Lanjut ya. Aku lagi mencari nih makanan yang paling pedesnya tuh yang mana ya. Menurut aku ini yang pedesnya masih cukup. Angkut di sambal ke sakintal ya. Ini katanya iga sambal gledek iki cabenya tuh satu mangkok sendiri, gengs. Ya ampun. Siap pokoknya aku. Nah bumbunya. Oh ya siap. Konsepnya kena prank ya. Ayo. 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 Nih, lur. Gokil loh. Keten tare. Ini aroma cabenya udah gokil. Gak pedes ya? Gokil sini. Aku kepedesin gokil. Apa sih? Masa rambut susu? Ya ampun. Pokoknya yang jualan cabai jangan ketemu Mbak Jen ya. Habis nanti cabainya. Aku sudah mau pingsan. Oh iya. Masa sih? Itu lidahku kayak digigit semut. Tapi semua. Bayangkan. Kenapa pedes? Ya ampun. Lidahmu tuh terbuat dari apa ya? Aduh. Enggak pedes. Enggak pedes. Ini aku sebagai orang Surabaya aku merasa dipermainkan. Kok enggak pedes sih, Mas? Kok enggak pedes? Enggak pedes sama sekali. Enggak pedes. Enggak pedes. Enggak pedes, guys. Mbak Jen itu masih lancar ngomong loh, aduh. Oh. Tapi kita mengapresiasi ke ini kelembutan nih, kok kelembutan? Keempuan ya. Keempuan ya, ya betul. Dari empunya, juicy-nya, mantap. Dapat. Ya
jadi nggak sing tipe alot ototnya keras gitu, enggak. Bahkan ketika dimakan itu langsung ini langsung meprel itu meprel. Wah gokil. Tapi ini so kue bener nangis kok. Tapi Mbak Jen tuh apa masih bisa ngomong loh. Iya. Aku udah. Menurut aku sih enggak pedes ya. Menurut aku biasa banget. Ini tuh bagi aku ya level 10 tuh kayak level 1 buat aku. Gila apa ya. Berarti besok kita makan di sini levelnya 100. Iya, level 100. Wah, iya. Iki coba sing biasa ya, Rek, iya. Sing level tobat enggak pedes. Oke. Okay. Kalau soal masakan, menurutku bumbunya ini enak. Bumbunya enak ya. Terus ini, nah, ini yang bakar, ini yang enggak kan? Yang enggak dibakar ya? Ini yang dioseng. Gitu. Aku lebih suka yang dioseng. Oh, aku lebih suka yang ini. Ini luarnya terlalu lumayan kering, kena si gosong-gosongan. Terlalu greasy ya. Tapi mungkin untuk sebagian orang yang geragas, mungkin dia akan menikmati juga crispy-crispy. Oke, oke, siap. Tapi ini masih oke. Kita bisa nikmatin cuma ya di agak apa kosong-kosong. Ya kosong-kosong di atasnya. Okay. Tapi kalau aku favoritnya yang ini. Yang ini enak. Menurut aku nggak pedes. Menurut aku mereka hanya mempermainkan aku. Oh tidak, kenapa ini terjadi? Kita kalau makan koyor banyak-banyak boleh nggak sih? Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Yang berdosa itu kolesterol kita. Kalau kita nggak berdosa. Kalau kita nggak berdosa. Kan udah dikasih rezeki, kita harus makan nggak sih? Betul. Yang penting doa. Yang penting doa. Jadi kan sudah doa. Semoga dengan makanan ini berubah jadi otot, protein, dan vitamin. Dan vitamin. Dan kita semakin langsing. Ya. Jadi kita tambah ke atas, bukan ke kanan-kiri ya. Bayar, Pak. Mbak. Bayar. Mau bayar. Hah? Gratis, gratis, gratis. Apa? Gratis? Beneran nih gratis, Mbak. Wow. Ya. Tapi kita kalau dihujat netizen gimana, Mbak? Darah ini kan bayar. Katanya dibilangnya kalau food vlogger makan maunya gratis. Padahal mau dibayar 50 kali lipat. Iya, maksudnya padahal kan 50 kali lipat. Ya udah kalau gitu kita nanti dapat sertifikat gratis 1 tahun makan di sini, guys. Kalau teman-teman mau makan di sini juga semuanya gratis. Oh, enggak ya? Enggak ya, enggak ya Mbak ya. Biasanya ya, udah nempel stiker gratis. Oke guys, akhirnya aku sudah selesai makan ya bersama Kak Dio Ram. Matur suwun lho, Mbak Jen. Matur suwun. Sudah dirawuhi di Yogyakarta. Semakin jadi ramai lagi Yogyakarta, teman-teman yang nonton di channel YouTube Jen. Kalau kalian, kalian mau makan di sini, beli sendiri. Oke, okay, sekian dulu video aku kali ini ya. Dan ini mungkin akan menjadi edisi terakhir di Jogja ya untuk bulan ini ya. Semoga nanti bisa ke Jogja lagi. Sip, ya. Bulan depan katanya mau ke sini ya. Oh iya. Kita yang ke Surabaya. Oh iya iya, itu yang aku tunggu ya. Nanti aku ajak makan makanan yang paling pedas di Surabaya. Nangis lagi lah. Oke, jadi kalian jangan lupa untuk subscribe juga YouTube-nya. @diodoran, DYODORAN. Aduh, terima kasih. Dan IG-nya? Sama, DYODORAN, Diodoran. Oke, okay, guys, thank you for watching. Thank you. Dadah, bye.